Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menambahkan font ke dalam aplikasi Canva? Kita masuk di Canva for Education seperti ini. Selanjutnya kita buka file presentasi ya, posisinya potret. Misalnya kita akan memasukkan tulisan, kita ketik motivasi penting, motivasi penting. Nah, bagaimana huruf ini mau kita ubah menjadi huruf atau font, di sini bold belum ada, futura juga belum ada. Bagaimana cara menambahkan hurufnya? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita unduh dulu fontnya dari dapon.com ya. Nanti kita cari hurufnya, misalnya mau ini Super Magnum atau apa aja lah, misalnya kita download. Ini sudah seperti ini tuh. Nah, kita lihat di sini, anggap sudah terunduh banyak ya. Di sini sudah banyak yang diunduh, unduhan pun itu dalam bentuk zip, dalam bentuk zip. Nanti pon-pon ini kita harus ekstrak dulu, di kanan ekstrak here. Nah, ini nanti ponnya yang ini kita ambil, misalnya Helvetica, di kanan ekstrak here. Lihat jadi seperti kayak gini. Misalnya ini extract here. Kalau ini bukan font ya, ini bukan font. Misalnya ini klik kanan extract here. Nanti yang kita ambil itu ini yang mau kita masukkan ke dalam Canva, sehingga nanti, atau misalnya Futura, di kanan extract here. Ini Futura banyak sekali jenisnya, ini seperti ini, banyak macamnya ya. Nanti kalau udah kita extract, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini yang mau kita masukkan ke dalam Canva. Caranya adalah sebagai berikut. Kita masuk lagi ke Canva. Ke Canva ya. Ini beranda. Kita buka ininya. Nah, kita masuk ke sebelah kiri. Ini ada merek. Ada merek ya, klik merek. Nah, di sini ada font, tambahkan font merek Anda. Klik di sini, tambahkan baru, unggah font. Tambah baru, klik di sini. Nah, ini kita kontrol A, lalu kita open. Klik ya, unggah. Anda hanya dapat mengunggah 20 file font, jadi tidak boleh banyak-banyak. Kita pilih saja.
tambah baru. Misalnya ini, klik kontrol, yang boldnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling banyak 20. Global, Putura XB, Putura X, Medium, Lemon, Hendangan, Pogu, lalu kita open. Dengan mengunggah font khusus milik saya memahami bahwa saya pemiliknya atau berhak menggunakan font ini untuk tujuan tertentu. Ya, unggah. Font akan segera diunggah sampai selesai. Suruh pilih. Lewati konflik. Jadi kalau ada file yang sama, dia akan bertanya seperti itu. Nah, sekarang sudah ada Growbowl, Putura, Putura yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita close. Sekarang kita lihat motivasi. Kita ganti dengan yang tadi kita udah masukkan. Ini ada Growbowl, ada Putura. Sekarang sudah ada. Ini misalnya atau Growbowl, berarti kita gunakan saja yang Putura. Putura, Putura XB yang berat. Nah, ini yang tebal. Nah, seperti ini. Demikian cara menambahkan font di Canva. Kalau pengen dapat, diginikan jarak antara huruf, diginikan. Ya, seterusnya. Selamat mencoba.